له عسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين يا الله sesungguhnya waktu duha itu duhamu kecantikannya kecantikanmu keindahannya keindahanmu kekuatannya kekuatanmu kekuasaannya kekuasaanmu perlindungannya perlindunganmu ya Allah jika rezeki masih di langit turunkanlah jika di bumi keluarkanlah jika sukan pemudahkanlah jika haram sucikanlah jika jauh dekatkanlah berkat waktu duha kecantikanmu keindahanmu kekuatanmu kekuasaanmu limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kementerian Kesihatan Malaysia mentransformasikan perkhidmatan kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Antara inisiatif yang diwujudkan ialah pengukuhan modal insan, sokongan padu penjawat awam, kertas putih kesihatan, baik pulih dan naik taraf klinik, program memasyarakatkan perkhidmatan klinik pergigian sekolah, inovasi perkhidmatan kesihatan, pendigitalan perkhidmatan kesihatan, skim perubatan madani, program madani afiat seluruh negara, perkhidmatan kesihatan pergigian menerusi klinik bergerak. Melalui inisiatif yang diwujudkan, kerajaan akan terus menjaga kesejahteraan rakyat demi melahirkan masyarakat yang berdaya saing dan mampan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Yeah.
al-arsi a'la. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Dari sini hingga ke sana ada waktu tinggi dan rendah. Usaha, jangan putus asa rahmatnya. Jalan elok ikut ulama, para ahli waris ambiya. Bawa panji cahaya mulia, panji kasih sayang baginda. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pengarah bahagian wakaf IKIM Grade N54. Jawatan adalah bertaraf tetap, terbuka kepada semua warga yang berumur tidak kurang daripada 45 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan serta berpengalaman tidak kurang daripada 20 tahun dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas adalah bertanggungjawab mengetuai bahagian wakaf IKIM, menguruskan tabung dana wakaf IKIM, membina jaringan kerjasama dalam dan luar negara, mempromosi produk-produk wakaf IKIM serta menyediakan laporan berkala wakaf IKIM kepada mesyuarat pengurusan. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan sebelum atau pada 3 April 2024. Mengerjakan umrah dan pandu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk perkhidmatan efisien yang besar di H-Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, tune in. IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Di dalam
dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberi berbagai gelaran mulia kepada kekasihnya, junjungan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara gelar kebesaran yang Allah kurniakan kepada baginda adalah Raufun, artinya yang amat penyantun. Rahimun, artinya yang amat penyayang. Rahmatan lil alamin, artinya rahmat kepada semesta alam. Sirajan munira, artinya obor yang menerangi. Dan nurun, yang bererti cahaya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Mafhumnya, Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Sidi Sahal bin Abdullah At-Tasturi radhiyallahu anhu mentafsir makna ayat ini dengan katanya, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi hidayah kepada ahli langit dan bumi. Allah mengibaratkan cahaya hidayahnya itu dengan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tersimpan di dalam sulbi nenek moyang baginda, umpama lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita besar itu adalah ibarat dari hati baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tabung kacanya pula ibarat dari dadanya. Maka hati dan dada baginda sallallahu alaihi wasallam ibarat sebutir bintang yang berkilauan dek kerana ia dipenuhi dengan iman dan hikmah. Allah berfirman lagi bahwa pelita besar itu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu ibarat dari susur galur baginda yang bersambung kepada cahaya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Kemudian Allah berfirman bahwa minyak dari pelita itu saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, yaitu ibarat dari kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir-hampir terzahir jelas dikenali oleh manusia walaupun ketika baginda masih belum berkata-kata seperti minyak yang diberkati ini. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Kuantan 89.6. Yang mau
Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hambamu yang hilang ini? Ya Allah, kau Maha Pengampun. Oh, di bayangan mentari aku kealpaan, dusta dunia penuh kepura-puraan. Ikuti kami di podcast Spotify IKIM FM. Segmen kembali inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Untuk kita sama kembali di Taman Syurga kita, rancangan-rancangan yang kita bawa khas untuk anda setiap hari Jumaat. Dan untuk petang ini, bersama hari Jumaat, kita akan bawa kepada anda rancangan Usrah Nurani. Boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Dan boleh dapat atau berkongsi bersama-sama di ahli usrah di luar sana. Ahli usaha besar di luar sana boleh kongsikan pengalaman anda juga melalui WhatsApp konti dan juga di ruangan komen di FB dan YouTube IKIM FM. Dan alhamdulillah untuk petang ini kita mesti akan bersama Naqib yang akan membawa rancangan Usrah Nurani petang ini. Dan alhamdulillah kita akan bersama yang kita tak perlu nak perkenalkan, Ashar Menara Al-Alam, masya-Allah, alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Dhul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Masih meluangkan masa. Sibuk macam mana pun, semoga insya-Allah Allah beri kesihatan, keafiatan insya-Allah. Menyebarkan dakwah di mana-mana sahaja. Amin ya rabbal alamin. Yang mula-mula Ramadan Karim juga Ustaz. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Ustaz, mohon Ustaz untuk kita sedikit mukadimah terlebih dahulu. Dan insya-Allah kita akan bersama ahli usrah di konti untuk bertaharus. Silakan Ustaz.
Allahu Akbar ya. Terima kasih yang saya hormati, yang saya kasihi DJ Mona, yang saya ingat kot puasa ni dia macam lemah semangat tapi nampaknya masih lagi bahkan lebih bertenaga nampaknya. Alhamdulillah. Tengok Ustaz, Alhamdulillah bertenaga, masya-Allah. Baik. Dan pastinya rakan-rakan usrah walaupun di mana banyak yang memandu, yang tekan minyak pun tak puan nak larat tu pun ada. Kan? Cuaca kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan ya. Di mana pun yang sedang anda rakan-rakan usrah berada, saya mengalu-alukan kedatangan bersama insya-Allah. Dan marilah untuk kita mendapat penuh keberkatan dari Allah, marilah kita mulakan usrah kita pada petang Jumaat di bulan Ramadan ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Allah kita bermohon agar dilindungkan daripada segala tipu daya syaitan, sama ada apa yang kita bicarakan, apa saja yang kita fikir dan apa saja yang bermain dalam hati nurani kita. Wahai Allah, jauhkanlah kami daripada tipu daya syaitan tersebut. A'udzubillahi sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dan kami sentiasa memuja mujimu wahai Allah dengan pujian yang paling sempurna, dan kami menutur seperti mana kalimat yang diajarkan kepada kami untuk memujimu wahai Allah. Dan kami sama-sama menuturkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kerana diutuskannya kepada kami lantas kami tahu bagaimana kami mengabdikan diri kepadamu hai Allah. Maka solatan wasalaman daimain mutalazimain, dengan penuh kasih sayang. Dan biasanya memang DJ Mona pun memang akan mengingat-ingatkan kita apa DJ Mona. Untuk kita menyebarkan lagi kebaikan insya-Allah, ha, untuk lagi share sebanyak-banyaknya, ha, di FB, di YouTube anda, di WhatsApp. Sekarang ni semua di hujung jari, alhamdulillah. Sambil-sambil berselawat ya. Ya, betul. Jangan lupa selawat, sentiasa jangan putus selawat. Dan rakan usrah, sebelum sebenarnya saya tak sabar sebab petang ni saya bercadang DJ Mona kan. Kita nak santai je bersama dengan semua rakan-rakan usrah. Dan dalam kesempatan tempoh masa yang ada ini, kita nak sambil-sambil kita dapat mendapat sedikit kerehatan di petang-petang Jumaat di bulan Ramadan ini. Dan kita harap kerehatan itu akan menghadiahkan kepada kita ketenangan ya. Dan kita telah sedar tak sedar telah habislah 1/3 daripada bulan Ramadan. Kita pun tak tahu adakah terbaik kita mampu dah berikan ataupun hanya seperti hari-hari biasa yang lain. Ramadan dan hari lain sama sahaja. Mungkin lebihnya hanya kerana kita tak makan di siang hari. Namun harapan kita pada 2/3 yang akhir ni, wahai Allah, jadikanlah Ramadan kami seperti Ramadan orang-orang saleh, wahai Allah. Jadikanlah Ramadan kami seperti Ramadan para sahabat Nabi yang rindu dan memeluk Ramadan dengan seolah-olah tak nak melepaskannya, wahai Allah. Jadi itu sedikit untuk rakan usrah, kerana saya dengan segera sebenarnya tak tahu nak cakap terlampau gembira dengan kehadiran kedua rakan usrah kita yang macam dalam sibuk, dalam suka, dalam susah tetap datang untuk memeriahkan suasana kita pada petang Jumaat ini. Jadi jom kita tanpa tangguh kita bertaaruf dengan rakan usrah yang telah hadir bersama. Ahlan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah, moga semua diberkati Allah Subhanahuwataala. Saya ni memang mudahlah sebut ya, kalau nama penuh saya Azmi bin Ma'atim. Kalau setengahnya orang panggil kita Ustaz Pokmi lah, memang tu dah. Dan insyaAllah saya pun berasal daripada Perak lah, Ustaz Masyarakat Perak, yang sekarang ni walaupun dalam keadaan begini masih lagi meneruskan tukar-tukar dakwah, terutama dalam bentuk ayat-ayat ya, dan juga kuliah-kuliah yang secara online. Setakat itulah saya teruskan begitu atas kemampuan kita pada hari inilah insyaAllah. Baik, masya Allah. Dan saya kira ni kali berapa dah Ustaz Pokmi kita bersama di Usrah Nurani? Lebih daripada banyak tahun. Dan kenapa banyak tahun? Sebab mungkin siapa yang recall, sebenarnya Ustaz Pokmi Allah uji dengan penyakit. Dan masya Allah, saya dapat lihat di hadapan mata saya seorang warrior sebenar, pejuang sebenar, yang kami nak belajar pada petang ini dalam usrah ini. Dan
Saya tak tahu kalau saya tanya Ustaz, boleh ke Ustaz? Boleh. Pembedahan keberapa dah yang akhir sekali? Pada Mas, tempat yang sama. Ya Allah, dah masuk 23 kali secara yang besar, yang pembelahan besar, dan 9 kali yang secara lepotropik, yang tebuk. Itu je lah. Baik, rakan usrah boleh bayang tak? Ya? Di atas luka yang sama, belum lagi nak pulih, kena toreh lagi dengan pisau. Dan inilah Ustaz Pokmi yang bersama dengan kita. Dan saya yakin dengan usrah kita pada hari ini, dan saya tak sabar tajuk apa yang sesuai untuk kita bincangkan dalam pertemuan kali ini. Namun saya sangat mengharapkan rakan-rakan usrah yang bersama, apa kira berilah doa yang terbaik. Kerana kesembuhan bukan milik doktor, bukan milik tabib, bukan milik, tetapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh pulangkan satu kesakitan yang paling teruk pun pada mata manusia, tetapi kalau Allah nak berikan kesembuhan, jadi petang ni wahai Allah, waktu mustajab doa ini, semua rakan-rakan usrah tolong doakan secara khusus kepada Ustaz Pomi, semoga Allah sembuhkan sakit yang sedang dideritai ini, dan agar dapat lagi insya-Allah, kerana banyak amanah lagi, tanggungjawab lagi ya, untuk dipikul. Dan saya sangat terharu, saya pun menulis sebenarnya beberapa kali dalam FB saya sendiri bercerita tentang Ustaz Pomi. Dan Ustaz Pomi, kalau nak konteks di FB macam mana? Dia boleh kontak FB saya, Azmi. Azmi Al-Anbiya. A-Z-M-I. Al-Anbiya. Ya, maknanya kalau dalam tu dapat perkembangan ya. Dapat. Dan sejujurnya kalau mungkin ada rakan-rakan yang nak memberikan sumbangan ya, apatah lagi di bulan Ramadan ini, saya kira dalam tu ada maklumat ke di situ? Maklumat tentang kalau katalah nak memberi sumbangan secara langsung. Boleh, boleh dengan messenger saya apa? Dalam tu boleh dapat ya. Boleh dapatkan. Baik, semua yang dikasih sekalian, Allah jadikan kita sihat bukan untuk kita bermegah, tetapi untuk membantu orang yang tidak sihat. Itu saja. Allah jadikan kita berada kerana Allah suruh kita lihat kepada orang yang memerlukan. Dan kalau ini dapat kita lalui dalam kehidupan, saya yakin insyaAllah hidup dunia yang sementara ini akan menjadi sebuah tempat yang harmoni, sebuah tempat yang damai insyaAllah ya Ustaz. Kami doakan Ustaz gigih dan yang penting tabah dalam menghadapi ujian berat ini insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti dalam okay. banyak masa lagi insyaAllah. Baik Datuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Nakib Ustaz Zul, Ustaz Fahmi dan juga Ikim. Terima kasih kerana sudi mengundang saya, dan kepada DJ Datin Mona kita, terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengundanglah. Saya selalu dengar Suhana Rani, memang program wajib lah kalau buat kita. Memang tenang je dengar. Even Ikim sendiri tu memang kata tenang ya. Perkenalkan diri. Nama saya Nora. Saya juga merupakan pelajar dan juga apa nama ni, jemaah Ustaz Zulah daripada awal dulu sampailah sekarang. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, ya, juga saya yakin bagi salamnya tadi pun ramai dah kenal kan. Dan tanda ada yang dah tulis minta lagu. Sebab saya dah janji tadi kan, petang Jumaat ni kita nak santai je lah. Kita tak nak berat-berat. Kita nak orang kata follow the flow je. Dalam trafik yang berat itu, mungkin panas yang membara di utara terutamanya. Dan kita nak usrah pada kali ini dalam keadaan rehat benar-benar. Sebab ada satu rahsia yang Nabi tunjuk kepada kita untuk kita dapat khusyuk dalam solat. Ya, dia punya kata kunci pertama yang Nabi ajar adalah Arih Nabiha ya Bilal. Nabi gunakan kalimah rehatkan kami dengannya wahai Bilal. Maknanya kalau kita nak khusyuk, kita kena usaha untuk rehat terlebih dahulu. Jadi saat kita mendapat kerehatan, saat berdiri di atas sajadah tersebut, dapatkan kerehatan dulu, dapatkan kerehatan ketika qiyam, rukuk dan sujud, insyaAllah kita akan dapat khusyuk kemudiannya ya. Dan kerehatan ni insyaAllah disumbang oleh Datuk Nora insyaAllah. Dan Ustaz Pomi pastinya ikutlah. Ustaz Pomi juga nak bernasyid, mana kita tahu kan, dia semangat tengok Datuk Nora hari ni nak berduet, mana kita tahu kan. Baik,
Silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ahli Usrah, Hayandi, Kuanti, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk petang ini, syukur setiap kali Usrah ada rezeki kita bersama tetamu-tetamu hebat. Alhamdulillah. Dan untuk saya sendiri pun ingin ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idhat ma'ahadal wa'il islami al-malizi untuk petang ini. Masya Allah, alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar, masih lagi di FB dan YouTube IKIM FM. Jom sama-sama kita share sebanyak-banyaknya sambil kita selawat. Jangan putus selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Dan insyaAllah untuk petang ini mesti kita ada tajuk yang kita nak bawa khas untuk anda bersama para pendengar. Biasa Ustaz, kita di bulan Ramadan kita menahan, biasa kita menahan lapar, dahaga dan yang lain-lain yang membatalkan puasa. Tapi hari ini kita nak sebutkan juga bagaimana kita nak sabar atas ujian dalam kehidupan kita. Tak ada orang yang terlepas daripada ujian dalam hidup ini. Jadi kita untuk petang ini, tajuk yang kita nak bawa khas untuk para pendengar, As-Sa'im As-Sabir. Silakan Ustaz. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Tadi saya lupa pula nak ajak rakan-rakan mendoakan Datuk Nora juga. Yeah. Ya, takut Datuk Nora kata kita kan satu usrah, tiba-tiba doa Ustaz Pomi, tapi tak adil lah pula kan. Jadi kami juga sebenarnya mendoakan ya Datuk supaya insya Allah sentiasa terjaga, terpelihara, dijauhkan daripada sebarang perkara tidak baik lah ya. Dijauhkan daripada ain dan hasad, apa sajalah. Dan berita baik untuk semua rakan-rakan adalah apabila kita mendoakan sahabat kita, Allah hantar malaikat mendoakan untuk kita. Tadi kita doakan kesihatan, keafiatan untuk Ustaz Pomi, untuk Datuk Nora. Yakinlah bahawa kita didoakan perkara yang sama, bukan oleh kita yang berdosa, tetapi malaikat yang suci dan bersih mendoakan kepada kita. Jadi saya takut nanti tak adil pula dalam usrah ni kan. Baik, rakan usrah yang dikasih silang, kita telah dapat frame apa topik yang kita bakal bincangkan. Wahai Allah ya, bila sebut as-sa'im maknanya si orang yang berpuasa, sabir, seorang yang bersabar. Dan rupanya itulah orang kata penjodoh bilangan lah ya. Sebab orang yang berpuasa ni tujuannya adalah untuk dia menjadi seorang yang sabar. Kalaulah pada minggu sudah kita bercerita tentang mutiara Ramadan, dan kita cuba nak nampakkan kepada kita bahawa sebenarnya mutiara Ramadan itu adalah keampunan Allah, maghfirah dari Allah. Sebab tu Nabi sebut, man sama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi sebut dalam hadis, man adraka Ramadan lam yughfar lahu. Barang siapa dapat Ramadan tetapi tidak diampun oleh Allah, semuanya tentang keampunan. Maka mutiara yang kita nak kumpul di bulan Ramadan adalah mutiara paling berharga yang namanya adalah keampunan dari Allah. Dan namun kita nak masuk lebih dalam pada lautan perbincangan kita ini, rupanya bagi sa'im itu ada sifat yang mesti pada dia. Seandainya dia sa'im tetapi dia tak jadi sabir, maknanya sebenarnya puasa itu tidak memberi kesan kepadanya, puasa tidak memberi hadiah kepadanya, universiti yang tak memberi ijazah kepada dia. Dan inilah yang kita cuba bincangkan, kerana kita dapati bahawa kalaulah siam itu bermaksud seorang menahan ya, al-imsak, dan sabir al-habs, yang bermaksud kedua-duanya maknanya sangat selari. Maknanya hanya orang dalam pelatihan kita berpuasa ini melatih sebenarnya untuk kita bersabar. Dan itulah sebenarnya la'allakum tattaqun yang disebutkan oleh Allah, kamu melakukan perbuatan takwa yang menjauhkan kamu daripada dosa. Sebab ulama juga menyatakan bahawa sabar itu terbagi pada tiga ya. Yang pertama, sabar di dalam kita meninggalkan maksiat. Sebab nak meninggalkan maksiat, seorang kena bersabar. Ada orang sampai menitis air mata sebab Masya Allah sukanya melakukan maksiat, tetapi dia kuatkan kesabaran dia sampai dia meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar untuk melakukan taat. Sebab untuk lakukan taat bukan senang. Ada orang yang sampai terpaksa menangis. Man ata'a wa huwa yabki. Barang siapa yang melakukan ketaatan dalam keadaan sampai dia menangis, Allah memasukkan dia dalam syurga dalam keadaan dia ketawa. Dan sabar yang kemuncak adalah sabar kepada setiap kadar
ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya yang payah kita nak sabar bukan sebab dapat bonus 6 bulan gaji. Jarang kata, ya Allah payahnya nak sabar bonus ni. Tak. Tapi bila kena potong sebulan gaji. Bila kena potong yang tu nak sabar tu, Masya Allah. Ya? Ataupun bonus kena potong, allowance kena potong, tak dikira, tak dinilai. Dan kemudian rupanya tadi DJ Mona pun dah sebut bahawa dunia ini adalah tempat ujian. Kita lupa bahawa tempat inilah tempat ujian. Sebab ini bukan tempat rehat kita yang sebenar. Raya kita yang sebenar bukan di dunia. Raya kita yang hakiki adalah di syurga nanti. Jadi sebab itu sementara kita di dunia, mahu atau tidak, kita tidak punya pilihan. Saat Allah tetapkan satu ketetapan, dan ketetapan tersebut mungkin pada kita adalah sesuatu yang menyakitkan, maka yang kita perlukan adalah jiwa yang sabar. Baik. As-sa'im as-sabir, tajuk kita. Saya nak buka sikit je sebab macam biasa kita nak rehat je petang ni. Datuk Nora di cara dia, dia ada cara dia, dan dia juga ada pengalaman yang panjang sebenarnya nak berbincang tentang tajuk ini. Apatah lagi Ustaz Pokmi, saya yakin mungkin apa yang Ustaz Pokmi nak nak bawa kami berfikir bila sebut kita ni berpuasa, tetapi sebenarnya yang kena ada adalah menjadi seorang sabir. Terima kasih sahabat yang dikasihi Ustaz Zul dan para ahli panel yang ada hari ini, utama Ikim. Terima kasih sekali lagi. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam aspek keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang paling mustahak yang kita ada apabila kita menerima sesuatu benda kepada kita ialah Allah dah tentu pada kita nak melihat iman kita. Kita tidak pernah satu hari kita minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan iman kami, ya Allah, bagilah kebaikan kepada iman kami. Tetapi apa yang kita minta kepada Allah, ya Allah, perkukuhkanlah iman kita. Sebab iman itu Allah turun dah, dah bagi dah kepada kita untuk kita lengkapkan. Sebab itu nak melengkapi sesuatu perkara dalam nak sampai ke satu puncak kejayaan kita ini, di mana duniawi ini adalah tapak asal kepada kita. Tapak asal kepada kita untuk kita nak memulakan satu persatu. Bahawa orang katalah kalau kita nak pergi ke Menara Gading, ibu dan ayah kata, aku dah rintis dah, aku dah tepas dah jalan untuk pergi. Hanya nampak denai-denai kecil. Tetapi jika engkau nak pergi lebih jauh, nak supaya kamu tidak luka kaki dan sebagainya, maka kita buat satu jalan yang besar. Letak tar ke, letak apa. Jadi kita memudahkan perjalanan. Sebab itu, setiap satu apa yang kita buat dalam dunia ini, manusia, sebut saja manusia, kita bersifat baru. Bila bersifat baru, kita akan ada saja sama ada ujian kecil, ujian sebesar-besarnya, sampai kita kadang-kadang tak terucap oleh kata-kata, tetapi hanya air mata yang menitis menandakan bahawa apa yang kita rasa di hati kita. Sebab itu untuk membentuk keimanan kita ni, yang pertama sekali ialah satu perkara yang kita buat, yang kita terima daripada apa yang kita dapat, fikirkan kepada hati sekali, ialah redha. Redha. Sebab itu saya, ialah kalau isi pengalaman memang kita ada. Tetapi apa yang kita bawa, saya nak mengajak semua para hadirin sekalian, pendengar sekalian, kita nak apa? Supaya pertama sekali bila sampai ujian apa pun, mesti kita letakkan satu, kita redha. Apabila kita redha, kita akan rasa hati tenang, kita rasa ini habuan kepada aku. Ini adalah satu ujian untuk membentukkan diri kita lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita letak apa? Syukur. Syukur ini adalah satu benda yang Allah kata kepada kita supaya kita bersyukur apa Allah bagi. Walaupun kita hari ini bersyukur apa Allah bagi yang baik kepada kita, kadang-kadang kita pun tidak bersyukur Allah bagi. Ya? Orang bagi ini dia tak kena. Hujanlah tak kena. Panaslah pun tak kena. Semua apa yang Allah bagi kepada kita tidak kena. Jadi oleh itu, syukur itu menjadikan kita rasa Allah, kita mengagungkan keagungan Allah itu atas kesyukuran kita ini. Apabila kita syukur, kita redha, barulah kita terima seadanya apa yang berlaku. Sebab kehidupan kita ini, namanya manusia, memang tak lekang daripada kesilapan, tak lekang daripada ujian. Ujian yang Allah bagi itu tidak sebesar daripada para-para nabi dan awliya yang dulu. Ya? Kalau si ingat cerita masa belajar kat pondok dulu, Ustaz, ya? Ada guru cakap apa? Dia kata, kalau kamu nak menjadi orang yang hebat, kamu panjat pokok yang tinggi. Bila panjat pokok yang tinggi, hujung tu kadang-kadang musim angin. Bila angin hentam pada kamu,
sekuat-kuatnya angin itu, itulah angin untuk perubahan kepada kamu. Maknanya jadi ulama yang dulu apabila dia naik, jangan orang kata apa, jangan takut dihantam oleh angin yang kuat. Kenapa? Kita ada asas kita. Mana asas kita? Masa kita adalah hati kita, adalah iman. Iman itulah nak memacakan kepada kita dari segi sabar kita, dari segi syukur kita. Bila sabar kita itu untuk menjadikan kita ini bukan manusia yang kata tak apalah, redolah apa kan, tetapi untuk menaikkan kita kemuliaan kita. Sebab dalam bulan ini kita mula Ramadan. Kenapa Allah bagi kita Rejab, Syaban dan wabaliknya Ramadan? Kenapa dua bulan itu tidak ditekakan sebaik-baiknya? Padahal bulan Ramadan, bulan Rejab itu bulan Allah, kata Allah. Banyakkan berzikir. Bulan Syaban, bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bulan Ramadan ini adalah Allah akan mengangkat segala-gala kemuliaan daripada kamu, daripada kamu bersabar itu tadi. InsyaAllah sebagai mukadimah Ustaz. Ya. Baik, rakan usrah yang dikasih sekalian, kalau saya yang bercakap tentang itu, saya rasa saya tak puas. Sebab Ustaz Azmi, support me sendiri, dia cakap sebab dia melalui perkara tersebut. Kalau dia cakap redha, maknanya dia melalui bagaimana proses nak masukkan keredaan. Doktor bagi tahu sakit yang berat tu pun dah sekira satu keadaan nak redha, bukan senang kan? Dapat berita, doktor cakap secara langsung, kemudian terpaksa melalui prosedur pula, satu demi satu yang disebutkan tadi. Pembedahan besar saja 23 pembedahan, dan setiap satu helaian itu perlukan kepada keredaan-keredaan yang baru. Ya, saya yakin, sebab kita bukan senang. Kita ini bukan, apatah lagi saat kita tertimpa musibah, memang ada syaitan. Namun syaitannya adalah syaitan sabar, yang dia melagukan, yang dia menzikirkan, dia mewiridkan dalam telinga kita segala-gala perkara yang meresahkan kita, yang menakutkan kita. Dan semua ini, Masya Allah, Ustaz Azmi, dia cakap tadi bukan apa yang tertulis dalam kitab, tetapi apa yang dia lalui dalam pengalaman dia sendiri. Saya mencatat dulu terlebih dahulu di sini, sebab kita akan masuk insyaAllah lebih dalam. Sebab, dan disebutkan tadi rakan usrah yang dikasih sekalian, sebenarnya kita nak mendapat redha je, kuncinya adalah redha dulu. Maknanya kita berdamai dulu dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kita selalu tak boleh nak berdamai di atas apa yang Allah tetapkan kepada kita, kerana seolah-olah kita ni lebih pandai daripada Allah kan. Kenapa Allah tetapkan aku macam ni? Kemudian dia pergi pada lebih manis, Masya Allah, daerah lebih manis bila sampai kepada syukur, ya, kepada syukur. Disebutkan tadi bahawa sebenarnya imanlah sebenarnya, ya. Jadi kalau kita nak kait dengan puasa tadi, ya, puasa, sebab sifat iman adalah dia adalah tasdiqun bil qalb, ialah hati yang membenarkan soal-soal keimanan. Kemudian iqrar pada lisan, sebab lisan kita akan cakap, ya, akan buktikan pada percakapan. Kemudian a'dha jawarih kita, ya, ketika kita berpuasa, kita menahan diri kita daripada melakukan kemaksiatan. Sebab iman sifat yang berikutnya adalah yazid wa yanqus. Iman sifatnya yazid wa yanqus. Yazid apabila melakukan ketaatan, yanqus apabila kita melakukan kemaksiatan. Jadi puasa itu kalau kita tengok, memang benar-benar bila kita mampu dengan sebab puasa menjadikan kita banyak melakukan ketaatan, kita mampu menahan daripada melakukan kemaksiatan, maka dia menguatkan iman kita. Sebab tadi Ustaz Azmi sebutkan bahawa iman itulah yang sebenarnya mendorong redha. Orang tak ada iman, tiba-tiba nak suruh redha saja, memang tak jumpa dia. Tak jumpanya, dia kata kan, kok mana dia kata nak redha ni, aku ni sakit, apa benda, orang lain semua sihat. Tetapi sebab apa? Sebab iman. Tetapi iman, kita nak berada pada puncak yang tinggi, sebab kita tak nak bercakap tentang redha ketika iman kita pada puncak yang bawah. Namun balik, bagaimana kita nak dapatkan kekuatan iman? Imtithal awamir wajtinabun nawahi. Baik, Masya Allah. Dan mukaddimah soal Pak Amin tadi adalah dunia, inilah modal kita. Kata Imam Al-Ghazali, umur kamu adalah modal kamu. Bila kamu ada modal, baru kamu boleh berniaga, berurus niaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat umurmu habis, habis peluang sebarang urus niaga, niaga dengan Allah. Tak ada lagi cerita Allah nak bagi pahala banyak ni, tak ada sekian, sekian, sekian dan sekian. Baik, kita akan terus kepada Datuk Nora. Tapi yang ni saya nak minta DJ Mona sendiri yang bercakap langsung lah. Saya cakap macam tak apa-apa nak kena gayanya kan. Apa yang nak minta tu, cakap lah. Nak minta lagu lah. Kan? Mestilah. Kita dah hin-hin kan. Nak santai-santai kan. Oh, nak suruh nyanyi. Yeah. 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 Nak, kita nak live ya.
Jangan sampai Ustaz Fahmi kata we want more. Silakan. Mungkin satu-satu mungkin yang sesuatu yang mungkin boleh nak merehatkan je lah, Saya rasa bulan Ramadan ni kita ada, saya ada lagu Ramadan lah, lagu ciptaan arwah Johanawi dan juga lirik pun lirik dia juga. Selalu ikut main lagu ni kan, datang bunyinya macam ni. Ramadan, Ramadan, bulan yang teristimewa, segala ibadah berganda pahala. Ramadan, Ramadan, bukan hanya menahan lapar, masanya untuk meningkatkan iman kita agar diridha Allah. Dah ada sebut semua dah yang sebagaimana yang Ustaz Masya sebut Allah tadi. Itulah kelebihan iman. Penyanyi kan. Kelebihan penyanyi kita duk beria ceramah sampai sering apa ni? Urat naik keluar, dia bagi slow je. Masuk tu kat dalam kan. Baik, mungkin nak kaitkan dengan mungkin pengalaman diri sendiri. Okay. Tajuk kita adalah bagaimana puasa ni, sebab ramai di luar sana mungkin yang sedang mungkin merasai sakit. Ada yang mungkin masalah kewangan, ada masalah hubungan, 1001 macam. Sebab kita sedang berada di dunia. Benda ni tak ada kalau kita masuk syurga nanti. Tapi bagaimana pengalaman sendiri dengan tajuk ini ya, dan keagungan puasa tadi, saim tadi, dapat menjadikan kita sabar. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Zul. Sebagaimana yang kita dengar tadi mukadimah tu, sabar, syukur, redha. Itu memang saya pun apply kunci tiga tu dalam hidup saya lah. Kadang-kadang kita bukan hanya bercakap, tapi kita apply betul-betul dalam hidup kita. Sabar tu sebenarnya, ini kalau saya lah Ustaz, sabar tu bukan saja untuk bulan puasa, setiap-tiap hari kita kena sabar. Cuma bulan puasa tu dia kena lebih ekstra lagi lah kan, dengan bulan latihan kan, bulan latihan dengan cepat, dengan keadaan panas sekarang apa semua. Dan selain daripada yang kesakitan, kedukaan apa semua tu, everything kita buat dalam hidup kita hari ni kena banyak sabar, kena banyak sabar. Macam saya ada buku tentang sabar. Tiap-tiap malam kalau saya nak tidur, saya akan baca sedikit, satu line, dua line, tentang sabar tu sendiri. Sedangkan macam Al-Quran pun selalu sebut tentang sabar kan. Dan sabar ni selalunya benda yang tak berkenan kat kita lah. Itu kita kena sabar. Kalau macam Ustaz sebut tadi, kalau dapat bonus tak payah sabar, seronok kan. Sabar, benda yang tak berkenan, macam mana kita nak apply, kita nak terima benda tu. Dan syukur ni pula, apa ni, selalu kita bersyukur pada benda yang nikmat, yang seronok, yang happy. Jarang kita bersyukur pada musibah. Jarang, macam Alhamdulillah saya dapat sakit, bukan. Jarang. Tapi sebenarnya macam untuk apa yang saya lalui sendiri, memang saya betul-betul apply dan mendalami sabar, syukur dan redha. Saya bersyukur di atas segala ujian yang Allah bagi saya daripada 7-8 tahun lepas. Ustaz Zul tahulah macam-macam yang dilalui. Allah saja yang tahu. Sampai satu tahap saya boleh bercakap hari ni pun di atas, orang kata macam-macam kita cari, kita gali sampai kita jumpa. Itu proses sebenarnya. Kadang-kadang macam Ustaz Zul kata tadi, dia tak semua macam, bukanlah kita nak kata saya beriman, tapi nak sampai tahap tu mungkin dia kena jadi sesuatu dulu, baru menyebabkan kita faham proses hidup tu, proses kehidupan tu, dan dunia ni adalah ujian. Dan akhir sekali, redha ni memang sebut senang, sebut redha, tapi bukan senang tapi saya Alhamdulillah diberikan ujian bertalu-talu. Bawa-bawa ni pun saya masuk ICU Ustaz. Nah, 3 hari dekat 2 minggu saya dekat hospital, 3 hari saya di ICU. Memang orang kata itu kemuncak lah, di mana memang masa tu saya ingat saya dah macam ini hari terakhir saya dah. Saya ingat orang kata, nanti kata lain, dah nak matilah. Nampak putih apa semua, dah rasa macam, rasa sakit dada tu, rasa. Masa tu suami dekat sebelah, saya mengucap, saya minta maaf dengan dia. Saya cakap dalam hati, kalau inilah yang dikatakan apa ni, Allah nak tarik nyawa ke, kalau ini adalah ada saat terakhir saya, minta ampun, istighfar itu je. Kalau kejap lagi saya tak bangun, saya rasa saya dah kata senyum lah, orang kata senyum. Tapi Alhamdulillah, 3 hari lepas tu bangun balik lah. Jadi bila bangun tu, memang kita rasa macam, ya Allah, macam ni Tuhan boleh ambil, macam tu je kalau Allah nak ambil. Apatah lagi benda-benda lain lah. Jadi apa yang saya, selepas kejadian tu,
memang patut kita masuk Ramadan dan sebagainya. Hati saya sangat sangat tenang bila mana orang kata macam warning, macam warning pada kita kan, maknanya boleh anytime aja. Dia tak semestinya sakit macam Ustaz Azmi, kita nampak sakit tapi ada setengah yang tak sakit. Ha, jadi maknanya kadang-kadang bila kita sakit kita bersedia, kita tahu yang tak bersedia ni lebih takut Ustaz kan. Ha, jadi kita kena sentiasa bersedia, kita tak tahu kan. Jadi apa saja yang berlaku, mungkin saya nak share kepada semua pendengar-pendengar. Jom, apa saja yang berlaku pada kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, bersangka baik. Bersangka baik sungguh dengan setiap apa yang berlaku pada diri kita. Yang sebutnya nama bersangka baik itu maksudnya husnuzan kan. Allah bagi suka kita, alhamdulillah. Allah bagi tak berapa suka. Saya tak nak sebut duka atau musibah. Yang tak berapa suka. Yang duka, yang sedih. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab itu adalah tanda jentik. Allah jentik kita. Allah nak ingat kita. Pergi balik. Go back. Ingat balik. Sebab saya selalu share, Allah tak suka kita bertuhankan benda lain. Manusia ke, makhluk ke, benda ke, harta ke, apa saja. Allah selalu nak pegang kita. Jadi, sangka baik. Saya sekarang ni kadang-kadang kalau bawa kereta Ustaz, saya salah jalan pun saya, alhamdulillah. Salah jalan, aduh, alhamdulillah. Dah jadi macam tu. Sebab apa? Bila salah jalan tu, saya sesat. Bila sesat, saya jumpa. Ada masjid kat sini. Ada jalan ni kat sini. Bersangka baik. Dah jadi macam tu. Kadang-kadang kalau saya sakit sekalipun, saya tak. Jadi, memang always you apply bersangka baik tu dalam kehidupan kita. InsyaAllah, kita akan tenang aja hidup. Ni macam sekarang lah, Ramadan ni kan. Kita usahkan nak fikir nak raya, usah fikir Ramadan tahun depan. Minggu depan pun tak tahu kita ada ke tidak kan. Jadi kita macam bersedia. Setiap kali saya keluar rumah, saya kata kalau ini adalah hari terakhir saya, saya bersedia. Kita persiapkan diri kita, insyaAllah. Jadi bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan manusia. Kita sekarang kan media sosial ni, ya Allah, macam-macam. Kita dengar takut kadang-kadang. So itulah sedikit daripada saya lah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Saya sangat rasa bersyukur pada petang ni sebab dapat mendengar langsung daripada kedua rakan usrah kita dan dapat menambah, dan rakan-rakan usrah di luar lebih bijak lagi untuk memetik pengajaran-pengajaran yang dapat daripada apa yang dibincangkan oleh Ustaz Pomi, Datuk Nora sendiri ya. Dan betul tadi ya, saya terbaca tentang Ibnu Sina ya. Siapa tak terkenal Ibnu Sina ya? Dunia pun mengakui bahawa dia adalah bapa perubatan. Dan saat dia sakit dan dia berjuang untuk sebenarnya, dia kenal, dia belajar, dan dia yang menceritakan dengan lebih detail bagaimana anatomi badan manusia, bagaimana punca penyakit dan segala macam. Namun saat sakit datang pada dia, dia menangis. Kenapa? Dia tahu bahawa orang menganggap dia sebagai guru perubatan, tapi dia tak mampu rawat diri dia sendiri. Dan itu yang dia rasai, bahawa sebenarnya macam Datuk sebutkan tadi, bahawa sebenarnya hidup ni ada yang lebih berkuasa sebenarnya. Kepandaian kita hanya pinjaman sementara yang sangat sekejap sebenarnya. Dan alhamdulillah, kalaulah seorang mahaguru perubatan pun tahu bahawa sebenarnya bukan dia yang menentukan kesihatan dia, nyawa dia. Dan apatah lagi kita seorang manusia macam biasa kan. Dan tadi pun disebutkan juga, saya selalu sebutkan syair tu kan, kam min fata amsa wa asbaha tahikan qad nusjat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihimu qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum lailatal qadri wa kam min sahihin. Tadi Datuk Nora kata berapa ramai orang sihat, tiba-tiba macam tu je. Dan kemudian kita tengok, akan min saqimin ashahina min ad-dahr. Berapa ramai pula orang tengok, teruk dia ni sakit. Tapi panjang umurnya. Saya bila masa tengah COVID teruk dulu, Ustaz Pomi, tiba-tiba saya call Ustaz Pomi. Dia kata, Ustaz, anak kena COVID. Masa tu yang ketika COVID punya teruk tu, dia lepas pembedahan kena COVID. Cuba bayang. Saya kata, Masya Allah, masa tu kita kalau kena COVID tu macam seolah-olah macam macam habislah istilahnya pada masa ketika pertama. Sekarang tak masalah dah kan. Dan Masya Allah, memang begitu kaedahnya.
Dan saya sangat suka sebelum kita mungkin kita masuk kepada nanti pada pusingan yang kedua ya, sebab kita akan nak lebih dalam lagi untuk bagaimana memanfaatkan. Saya suka bila Datuk Nora sebutkan, sebab saya mula jumpa, saya ingat saya Masya Allah ketika saya dipanggil untuk majlis, satu majlis baca doa dulu ya, untuk satu kementerian, saya kira di Dataran Merdeka masa tu Datuk Nora pun masih lagi Masya Allah. Tetapi maaf, sejujurnya saya kata bahawa Datuk Nora akhlaknya sangat baik. Pada masa tu ya, kita ni ustaz lah kiranya orang agama ya, dengan arwah masih ada pada ketika itu. Tapi cara dia menyantuni saya, dah kata oh Masya Allah baiknya akhlak Nora pada masa saya katakan, baik akhlak dia. Dan sampai sekarang saya masih ingat bagaimana gambaran itu ya. Dan hari ini bercakap kepada kita semua tentang ujian yang kita semua dapati memang benar, bahawa di sebalik ujian, disebutkan tadi, ujian adalah signal, ujian adalah pengetuk, ujian adalah alarm clock kita. Kita masalahnya, kita kadang-kadang bunyi alarm clock, kita duduk marah berjam tu kita baling kan. Sedangkan dia adalah untuk membangunkan kita. Ujian adalah untuk membangunkan kita. Dan saya dengar tadi apa yang disebutkan, maknanya melihat dengan mata hati. Itu yang payah, nak melihat dengan mata hati ketika mata sosial, mata kita, mata sekeliling tak selari dengan mata hati kita. Sebab mata hati kita menyuluh dengan iman. Dan satu benda yang saya sangat suka, di samping banyak poin tadi yang diberikan, adalah satu kalimat, wahai rakan usrah, marilah kita berlatih untuk masuk di bulan Ramadan ini, terutamanya ada sifat tersebut, husnuzan, sangka baik tadi. Kerana package redha yang Azmi sebutkan, syukur yang disebutkan tadi, asasnya iman, maka dilengkapkan dengan sabar dan husnuzan. Inilah kalau kita pergi doktor tu tak boleh dengan satu pil saja. So kita ada pil namanya redha, kita ada pil namanya sabar, kita ada pil namanya syukur, dan kita ada pil namanya adalah husnuzan. Melatih untuk bersangka baik, kerana akhirnya yang menetapkan itu adalah Tuhan yang maha baik, yang takkan pernah nak menzalimi kita, yang tak pernah nak menyia-nyiakan kita. Dan inilah yang insyaAllah saya sendiri mencatat. Macam saya kata tadi, rakan-rakan lebih bijak lagi, kerana saya sentiasa percaya bahawa rakan-rakan usrah kita, Allah beri anugerah yang jauh lebih hebat untuk menangkap apa yang kita bincangkan pada petang ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih kepada ahli usrah di Konti IKIM. Terima kasih kepada ahli usrah di luar sana. Masya Allah, Alhamdulillah, ramai yang tuliskan learning point kat situ, dan juga ramai yang share kat situ, Alhamdulillah, di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini, jom sama-sama para pendengar, untuk kita jangan putus untuk kita berselawat atas Nabi Muhammad SAW, dan ya sabar, kita sekejap sahaja lagi kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Terus saja bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Afis 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Raikan Ramadan ini dengan membaca buku terbaru terbitan IKIM, Fasting in Islam, Its Spiritual and Intellectual Significance. Dengan halaman-halaman yang penuh hikmah, anda akan pelajari konsep-konsep yang menyentuh hati. Dapatkan buku ini dengan harga RM25 sahaja di ikimniaga.my atau Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. WhatsApp 011-5769-5400 untuk bantuan. Dapatkan juga koleksi penerbitan IKIM berkaitan Ramadan dengan potongan harga sebanyak 40% mulai hari ini sehingga 4 April 2024. Temukan lebih banyak lagi tentang keindahan berpuasa dan kembangkan pemahaman anda. Sudahkah anda berwakaf hari ini? Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengajak anda untuk merebut peluang berwakaf tunai pada bulan Ramadan ini.
Ayo layari www.wakafselangor.gov.my untuk berwakaf secara tunai, FPX atau imbas kod duit Now QR Wakaf. Jangan lupa follow dan like Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 0355188001 untuk info lanjut. Jom berwakaf untuk saham dunia dan akhirat anda melalui Perbadanan Wakaf Selangor. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma farij al-ham, kashif al-gham, mujib da'wat al-muttarin, rahman ad-dunya wal-akhirah. Allahumma farij al-ham, kashif al-gham, مجيب دعوة المضطرين، رحمنا الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني، أنت ترحمني فارحمني Anugerah terbesar adalah apabila kita memberi kegembiraan kepada mereka yang memerlukan. My Wakaf PTPTN telah ditubuhkan untuk menjamin kelangsungan dana pendidikan tinggi generasi akan datang. Jom berwakaf melalui My Wakaf PTPTN. Setiap sumbangan kepada My Wakaf PTPTN layak mendapat potongan cukai 10%. Pendidikan tinggi untuk semua. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Ikuti. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih sama di Kembar Inspirasi IKIM FM bersama rancangan Usrah Nurani. Dan alhamdulillah, bersama kita di Usrah Nurani, masya Allah, alhamdulillah, bersama Fadhil Ustaz Abdul Ramli Muhammad Razali sebagai nakib kita untuk petang ini, bersama yang berbahagia Datuk Nora dan juga Fadhil Ustaz Azmi, ahli Majlis Dakwah Negara. Alhamdulillah. Dan bersama para pendengar, masih lagi bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Perkongsian anda di situ. Jom sama-sama kita share sebanyak-banyaknya banyak ilmu bermanfaat yang kita boleh dapat untuk petang hari Jumaat ini. Dan jangan lupa juga untuk kita sama-sama, jangan putus untuk kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa salim. Dan untuk petang ini kita sambung kembali bersama tajuk kita, As-Saim As-Sabir. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, ahlan sekali lagi rakan-rakan usrah yang bersama bersetia, alhamdulillah. Dan tajuk ini sangat baik untuk kita supaya kita tahu bahawa inilah yang kita kena ada. Sebab bila sebut as-saim as-sabir, maknanya sifat asas yang kena ada hasil daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Maknanya seolah-olah kalau kita nak jujur pada diri kita sendiri dan bermuhasabah, kita boleh tandalah sifat mungkin dulu macam mana, ya, pemarah kita mungkin macam mana, keadaan kita terhadap bila berlaku sesuatu rangsangan, sesuatu
beberapa perkara yang mungkin kita tak senang bagaimana. Jadi puasa ini sebenarnya menjadikan seorang itu sabar. Sabar maknanya kalau pemarah, dia tak jadi lagi pemarah, kurang pemarahnya. Kalaulah gopoh, dia jadi kurang. Kalau tamak, semua itu Masya Allah adalah hadiah yang sepatutnya kita dapat lalui daripada puasa yang kita lalu, kerana kita telah ada satu permata ataupun satu tenaga yang namanya sabar yang masuk dalam diri kita sampai kita mampu mengawal diri kita, ya. Dan alangkah indah sampai kepada apa yang disebut sebagai fasabrun jamil, ya, kerana dikatakan sabar itu cantik, ya, sesuatu yang indah, bukan satu yang perit. Dan inilah yang kita cuba nak sama-sama secara santai kita bincangkan pada petang yang mulia ini bersama dengan Ustaz Pomi, sekali lagi bersama dengan kita dengan pengalamannya Masya Allah, dan juga Datuk Nora yang melalui perjuangan yang saya kira Masya Allah, dan sebutkan tadi bahkan baru keluar daripada ICU disebutkan tadi, kan. Dan itu semua adalah Masya Allah adalah kalau dalam note lagu tu dia punya turun naik tu Masya Allah, pelbagai yang kita lalui dalam kehidupan ini. Kita nak dengar daripada Ustaz Bami, tapi sebab tentu ramai permintaan, kan. Jadi DJ Mona tolonglah. Ya. Okey, boleh tolong. Saya tak boleh tolong apa Ustaz. Nah, kita minta terus daripada Dato' Nora. Ramai yang minta ni nak dengar suara Dato' Nora, lagu-lagu yang popular. Sebab ramai yang menjadikan orang kata siulan pada masa tu, kan. Kadang-kadang saya bila jumpa balik dengan penyanyi, ya, sebab orang seni dia ada satu kelebihan, ya. Sama ada penyanyi yang melantunkan lirik tersebut daripada penulis lirik, mereka adalah orang-orang yang halus jiwa dia, arwah sendiri Masya Allah. Kalau kita tengok dia punya baik-baik, dia punya kata-kata dia, kita pun garam, saya kira tak sampai nak capai benda tu, perkataan tu, kan. Dan kemudian penyanyi pula Allah berikan kelebihan message tersebut disampaikan sampai kita tanpa kita sedar, kan. Dan jadi itulah lebih kurang sebagai nak menambah sikit apa permintaan DJ Mona tadi. InsyaAllah. Lagu terkenal dulu, lagu di persimpangan dilema. Tapi lagu tu sudah dihijrahkan. Lagu pun nak berhijrah. Dan tak nak orang larau, kan. Betul. Jadi alhamdulillah lagu tu ditulis oleh arwah Nana Basan dan lirik oleh Amran Omar. Dan selalu iklim main lagu tu, kan. Terima kasih banyak-banyak yang berjudul Hikmah sikit. Asalnya di persimpangan dilema, asalnya, ya. Asalnya di persimpangan dilema, tapi dia dah pergi hijrah, dia tukar tajuk dia Hikmah. Oh, itu tinggi tu. Dia turun naik darjat tinggi tu. Daripada dilema tu dia naik Hikmah. Dia tak ada dilema dah. Dia jumpa dia tak ada dilema. Alhamdulillah. Okay. Hidup adalah sebuah perjalanan, terselit hikmah dari setiap kejadian. Begitu indah bagi yang mensyukuri, dan beruntunglah jiwa yang menginsafi diri. Darinya kita datang, padanya kita pulang. Lebih kurang macam itulah. Saya sikit kan, tapi sangat bermakna lah pada saya dalam bulan puasa, kan. Bulan puasa perlukan kekuatan, tapi itulah anugerah Allah pada suara, kan. Semoga terus kuat berjuang melalui medan inilah, ya, sebab tak semua orang Allah bagi suara, ya. Dan semua itu akan ditanya balik oleh Allah tentang nikmat yang diberi. Dan saya yakin setelah berhijrah, banyak yang dah boleh jawab pada Allah, ya. Kalau tak berhijrah, memang banyaklah ramai orang yang lara, orang yang lupa. Tetapi kalau kita dengar baik tadi, kalau saya nak tanya Datuk sendiri lah, ya, ketika melontarkan sesuatu lirik, ya, bagaimana nak menjiwai sampai orang dengar dia boleh menghayati dia? Ada apa dak sesuatu kat situ? Sekadar nak tahu. Oh, ini bidang nyanyi ni Ustaz. Betul, dia memang seorang bidang nyanyian. Saya macam ceramah pun dia kena ada roh dia juga. Menyanyi pun sama. Memang bila kita dapat lirik tu, kita kena fahami. Dan bila lebih-lebih lagi bila kita boleh mendalami dan kita boleh relatekan dengan kejadian hidup kita, dan kita dan macam saya setiap kali nak menyanyi memang
saya start dengan Al-Fatihah dan memang saya niat ya Allah biarlah setiap nyanyian saya ini memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Jadi menyanyi itu pun setiap baik itu pun buka kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Jadi memang nak sampai message tu. So alhamdulillah lah. Sama juga masa kita buat erti Al-Fatihah macam tu juga. Saya ingat arwah buat dulu lagu tu, sebelum dia nak buat lagu tu dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk, dia solat. Lepas tu keluar lagu. Segala puji bagi Allah. Sampai sekarang orang dengar dan banyak manfaat lain. Alhamdulillah. Pahala kat dia berganda-ganda. Rakan Usra, marilah kita ambil ni sebagai pedoman hidup kita. Bukan hanya penceramah, bukan hanya penyanyi, tetapi anda, di mana pun anda, ya, jiwai apa yang kita lakukan. Mungkin kita di bidang kita, di office kita, kalaulah seorang penyanyi sebab dia nak supaya apa dia buat itu sampai kepada Allah, bukan sampai ke telinga manusia, tetapi sampai kepada Allah. Sebab nak sampai kepada Allah, terlalu banyak filter-filter dan screen yang kita takut benda tersebut pulang balik kepada diri kita. Jadi sebab tu kita rendahkan diri kita, kita guna bertawassul dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang sama saya kira untuk mungkin seorang pengurus, seorang manager, seorang director, seorang pembuat keputusan. Maknanya adalah, ya, kalaulah arwah tadi dikatakan bahawa itu dah amal Imam Bukhari dah tu. Imam Bukhari, ya, kalau menurut dalam Fathul Bari, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Imamul Bukhari tidak akan menulis hadisnya melainkan terlebih dahulu dia mandi, kemudian dia berwuduk dan kemudian melakukan solat sunat, baru dia tulis apa yang didapat daripada gurunya, sampailah kepada Nabi, dan dia letakkan di atas catatannya. Dan hari ini kita boleh membaca catatan dia. Dan perkara yang sama semua yang dikasihkan, tengok, dilakukan oleh seorang penggiat seni yang Allah beri dan Allah telah panggil, ya Allah, angkatlah darjatnya setinggi-tingginya di sisimu, hai Allah. Dan kemudian Masya Allah, kenapa kita tak boleh melakukan perkara yang sama? Mungkin yang mendengar, anda adalah seorang manager, anda seorang director. Marilah kita jiwai perkara ini. Sebab inilah yang dipersembahkan. Mungkin bagi penyanyi, dia rasa, oh ya Allah, anugerah ni, suara ni adalah anugerah. Kepandaian seorang director, kepandaian seorang manager, tenaga yang ada seorang tukang sapu. Itu semua, Masya Allah, adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendakkah, tentulah kita hendak benda ni sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab itulah, Saya mencelah sedikit, minta maaf sahabat Mi. Sebab apa? Sebab iman adalah semuanya tentang mata hati. Iman adalah tentang tasdiqun bil qalb, bagaimana hati yang melihat. Jadi sebab tu bila kita dengar daripada pengalaman Datuk Nora sebentar tadi, dan kemudian kita relate dengan kehidupan kita semua, oh, kita boleh apply benda ni sebenarnya. Bukan hanya kita baca Imam Al-Bukhari yang melakukan. Aku yang melakukan pada setiap hari bila aku melakukan tugasan, apapun tugasan, cikgu, pensyarah, siapa lagi melakukan perkara yang sama. Sebab kita nak semuanya sampai pada Allah. Ustaz, Saim Sabir. Tajuk ni pun sebenarnya dah cukup besar sebenarnya. Saim dan Sabir ni. Hadirin dirahmati Allah, terima kasih Ustaz. Sebab bila saya dengar Datuk Nora nyanyi tadi tu, saya sebenarnya, kita ada titisan air mata, Ustaz. Tapi dah sekarang dah tak boleh ada air mata lagi nak turun lah. Saya rasa bagaimana dia duduk di ICU tu, bagaimana. Cuma satu, Ustaz, sebelum saya dimasukkan ICU tu, saya cakap pada doktor apa semualah, kalau boleh setiap waktu wudukkan saya. Itu je, wudukkan saya. Seandainya takdir, ya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, biarlah kita pergi dalam keadaan kita berwuduk. Apapun yang Allah bagi kepada kita ni, kita Nak sampai tahap syukur, nak sampai tahap sabar, nak sampai tahap kita beriman pada Allah ni cukup besar. Tetapi kita ambil satu je, sebab kita ingat satu hadis Nabi, kalau salah betul kasi, al-imanu bitaqna wa syaituna syu'batul haya syu'batun minal iman. Iman ini memang dia bagi kepada, ada 60 cawangan, ya. Ada yang kata 4 perpecahan dia. Kita ambil 6 cawangan. Salah satu tadi hadis yang kita baca tadi tu ialah malu, Ustaz. Kita ni bila kita nak jaga iman kita, kita rasa tak malu dengan Allah Subhanahu Wataala. Apa yang membuatkan saya kata nak betulkan keadaan syukur itu? Syukur itulah yang kita kena rasa malu. Allah bagi kehidupan kita daripada umur 1 tahun, daripada lahir sampailah umur kita hari ini. Kalau umur kita hari ini 50, maknanya 50 tahun Allah bagi nikmat pada kita. Tetapi bila Allah uji kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita dah mula mengeluh dengan Allah. Macam persoalan, kenapa aku diuji Allah, kenapa aku tak ada orang lain.
Ini persoalan akan timbul. Tapi nak mencapai syakat syukur tu, ingat kembali bahawa contoh kita, mata kita. Ya, ada satu kisah, Zain. Kisah bagaimana seorang hamba ni, dia berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Umur aku 350 tahun. 350 tahun aku hidup bertaat kepada Allah, sujud, semua benda dia buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila sampai dekat sana, dia muflis. Dia muflis, tapi dia pertikaikan benda itu. Lepas tu Allah kata apa? Kita ambil mata. Ambil mata ni timbang dekat dengan mizan contoh. Mata timbang kat situ. Padahal mata tu lebih berat daripada apa yang dia buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak menunjukkan bahawa kita, mata yang kita guna ni, yang kita nampak ni, kita zoom. Ya, kita pakai kamera, kita zoom. Kita zoom tengok. Bukan kerana kamera ni. Bukan kerana kamera ni, memang digital boleh tengok jauh, kadang-kadang satu meter pun boleh dapat zoom. Tetapi hanya nikmat apa? Nikmat mata Allah. Kalau Allah bagi mata kita tak elok, macam mana kita nak nampak tu? Sebab tu panca indera kita, telinga kita. Ya, kalau Allah bagi telinga kita yang baik, kita mendengar. Ya, kalau ada telefon tepuk-tepuk tak ada. Bayangkan kalau kita pekak, Allah bagi begitu. Kita kena, ini nikmatnya Allah bagi pada kita. Sebab itu nikmat ini, kita bila dah rasa nikmat ini syukur, kita syukur dengan apa dia bagi pada kita. Takkan satu kejadian yang Allah bagi pada kita tidak ada hikmah dia. Hikmah yang Allah bagi kita banyak. Ya, kita syukur pada Allah. Sebab kita tahu kalau nak ingat mati, saya rasa orang boleh hari-hari diingat mati. Dan Imam Ghazali kata, kita tahu, kita belum hafilin, dia kata apa, 70 malaikat akan datang jumpa kita hari-hari, setiap waktu dan saat yang dia hadir. Contoh mungkin dia datang, oh datang hari ni, oh dia ni duduk ngaji lagi, balik dulu. Dia ni datang duduk solat, balik dulu. Mungkin satu saat dan ketika kita pun Allah ambil. Sebab Allah ambil kita pada kita ni, dunia ni ladang. Ladang kita untuk bercucuk tanam. Dan kita akan tuai nanti di sana. Sebab kita takut muflis di sini, ladang kita terbakar, ladang kita begini. Jadi kita buat benda yang baik. Umpama kita nak mendiri sebuah bangunan, Ustaz. Nak mendiri sebuah bangunan, kita kena ambil masa yang lama. Kena cari kontraktor yang bagus, tapak yang sesuai. Semua melibatkan pekerjaan orang yang ramai. Tetapi nak meruntuhkan bangunan tu sekejap saja. 2-3 biji bom pun dah runtuh. Begitu juga kita. Akhlak kita. Semua. Sebab tu dikatakan macam kematian ni, Ustaz. Mati tak bersyarat. Mati tidak ada syarat untuk kita. Kau sakit apa ke, apa benda itu asbab. Mana kalau asbab kau sakit, oh, asbab sakit itu, sakit ini itu asbab Allah. Sebab Allah uji kita kerana Allah sayangkan kita. Sayangkan kita apa? Mungkin kadang Allah uji kita. Saya contoh sahabat saya, sakit macam saya, hari ini operation, meninggal dalam, meninggal dunia dalam waktu operation. Jadi kita bayangkan, saya bayangkan begitu. Kalau masuk dalam tu pun kita rasa biarlah Allah kematian. Sebab mati itu kena ingat. Sebab ingat mati, Nabi kata siapa ingat mati, orang yang cerdik, orang yang cerdik pandai, inilah orang yang mati. Sebab susah, kalau kita berkenaan dengan apa panca indera Allah bagi, selama macam saya fikir, saya sakit pun lama, Ustaz. Masuk sekarang dah 8 tahun, Ustaz. Bayangkan 8 tahun saya hadapi perkara-perkara begini. Apabila, macam Ustaz kata, doktor mencerita, doktor terpaksa cerita. Dia akan cerita apa dia pro dan kontra dia. Jadi bila dia cerita saat kita 2 bulan, 3 bulan tu, Ustaz, memang akan dum, merontoh jiwa. Masa tu anak tak peduli, tak peduli. Kita nak berdamai dengan kita punya, nak berdamai dengan kita, ujian kita. Cuma kembali-balik, memang Ustaz, sebulan dua bulan memang fikir, tambah mari macam ni, tekanan ni, tekanan kiri kanan. Sebab musibah ni bukan saja untuk kita yang sakit. Musibah itu untuk memberi kebaikan kepada orang yang melihat. Orang yang melihat itulah nak ambil peranan kepada kita, untuk kita tengok apa yang aku boleh buat dengan orang ni sakit ni, apa yang boleh aku susun macam ni. Itulah satu perkara, Ustaz, yang kita kena fikir. Dan apabila kita nak indra ini, indra orang kata apa, bersyukur dengan indra yang kita ada. Kita berapa puluh tahun perut ni duduk dalam, Ustaz, kita tak nampak. Sakit kita nampak 30 tahun, kata contoh. 30 tahun Allah lah bagi nikmat. Takkan Allah bagi kita seminggu dua pun kita dah rasa macam apa, macam demam dan sebagainya. Allah bagi macam tu, kita dah ingat, kata ya Allah macam ni. Tu dah sebab saya kata tadi, ingatkan malu. Saya Aliman ini kata, ingatkan malu. Malu ni membuatkan kita semua pihak, kita malu kepada Allah. Kebanyakan kita hari ni kita tak puasa, malu dengan siapa? Kita, oh tak apalah, Allah tak nampak. Sedangkan Allah pesan kepada Nabi, Allah kata kepada Nabi, ketahuilah bahawa aku akan bersama dengan setiap umatmu. Akan ada setiap orang macam tu. Ha, itu maknanya Allah bagi kita usia kita panjang untuk kita beriman, beribadat kepada Allah, perbetulkan benda yang silah, perbetulkan benda yang salah. Kata apa yang tak betul, yang salah, silap dan sebagainya, kita cuba betulkan dari segitu, insyaAllah.
Baik, banyak sekali yang kita dengar sebentar tadi rekan Usrah, dan sangat sesuailah sebab kita pun nak mengambil sesuatu daripada pengalaman orang yang melaluinya. Dia berbeza dengan kalau kita duduk dalam masjid, buka kitab, dan mungkin orang yang mengajar tu tak rasa pun apa yang dia, tentang sabar, tentang saya nak petik satu amalan yang disebut oleh Ustaz Pokmi tadi lah. Yang pertama sekali, lazimkan berwuduk lah ya. Kalau Ustaz Pokmi dikata kalau boleh dia merayu pada doktor, tolonglah wudukkan dia ya. Dan supaya, sebab kita tahu bahawa saat Nabi pun menyebut kita berwuduk, maka Allah hantar malaikat khusus tentu untuk kita ya. Ini boleh kita buat rakan usrah, terutama di bulan Ramadan ni ya. Jadi lazimkan berwuduk ya. Bila habis, kalau kita rasa mudah, kita terus berwuduk, habis saja wuduk, kita wuduk lain. Dan inilah kelebihan yang ada pada Sayyidina Bilal ya. Sampai dengan sebab itu Nabi sendiri ta'ajub terhadap Bilal, sehingga Masya Allah, aku mendengar bunyi terompahmu berjalan-jalan di dalam syurga, kata Nabi. Dan apa amalanmu? Bilal pun tengok apalah amalannya, compare tu semua sahabat banyak amalan. Tetapi satu benda yang dia buat ialah dia akan sentiasa lazimkan dalam wuduk. Tadi sahabat Umi telah praktikkan, kita ni praktik sikit je lah ya. Kadang-kadang bila nak mandi bersuci tu, kita mesti berwuduk. Pastikan bahawa setiap kalau kita masih ada peluang berwuduk, ada peluang berwuduk. Dan sahabat Umi dah tunjukkan tadi, hatta Masya Allah dah terbaring dalam bidik pembedahan tersebut, biarlah kita dalam keadaan wuduk ya. Sebab wuduk ini adalah satu momen sebenarnya kita sangat dekat dengan Allah. Sebab kalau kita tak berwuduk, kita di dalam keadaan kita di dalam apa dia panggil, kita di dalam dalam keadaan hadas, jadi kita dianggap sebagai hadas, maknanya kita tu ada halangan dengan Tuhan. Dan wuduk ni adalah satu mekanisme yang sangat ajaib sebenarnya. Kita dengan Tuhan tu sangat dekat ya. Kita dengan Tuhan tu sangat dekat. Jadi sebab itu Masya Allah, wuduk ini memang sangat membantu. Bahkan kalau kita rasa kita ni tak tenang, rajinkan berwuduk. Kalau kita rasa payah sangat nak, ya, perasaan cemburu, perasaan marah, perasaan apa benda, wuduk adalah terbaik sebenarnya kan. Baik, itu sendiri yang saya ambil daripada pengalaman Ustaz Pomi. Okey, Datuk Nora pasti juga ada sesuatu yang nak sumbang dalam perbincangan kita pada usrah kita kali ini. Silakan. Memang benda yang boleh kita apply sama-sama lah. Kalau untuk perempuan kan, untuk perempuan memang kalau kita kat Mekah, boleh pula kita apply macam tu kan. Macam selalu masalah kita dalam wuduk kan, jadi kita boleh buat kat sini senang. Kita nak solat pun senang. Lepas tu kita jaga kita punya pergerakan juga, sebab kita dalam wuduk kita nak solat kan. Jadi benda tu bagi saya benda kecil, benda yang kecil tapi sebenarnya besar sebenarnya. Jadi sama-sama amalkan. Bukan senang tapi mungkin insyaAllah lah kan. Macam saya sebagai seorang penyanyi, kadang-kadang bila kita ada majlis, memang kena biasakan ada wuduk, dan kena simpan wuduk tu lah. Kena simpan, kena jaga betul-betul. Jadi macam Ustaz kata tadi lah, itu connection, talian kita dengan Allah. Selain daripada kita solat, bila kita wuduk tu, kita akan menjaga-jaga percakapan kita. Aku ada wuduk ni, macam kita berpuasa juga kan. Kalau kita nak buat benda-benda yang tak baik pun, aku ada wuduk ni. Jadi kita sentiasa memberi peringatan pada diri kita sendirilah. Alhamdulillah. Baik, kalaulah orang yang menyanyi dia fikir benda yang sama, saya nak pergi kepada semua rakan-rakan usrah semua yang kerjanya pelbagai ya. Mungkin ada yang bawa yang rider. Baik, pastikan berwuduk masya-Allah ya. Kita berwuduk insya-Allah, selalukan berwuduk. Tadi Datuk Nora pun dah sebutkan bahawa dia secara otomatis kita akan, yang secara maknawinya adalah kita dalam keadaan level berbeza sebenarnya. Kalau ada dua orang, sebab wuduk tak ada siapa nampak, najis semua nampak. Najis letak atas kopiah kita ni nampak. Tetapi wuduk dan tak berwuduk tak nampak. Tetapi di sisi Allah dan malaikat berbeza. Maknanya kalau kita pakai apa dia, yang cermin mata 3D tu, apa tu, yang cermin mata yang tu kan, okey, orang ni nampak lain, ni orang nampak lain. Jadi kalau kita nak nampak lain di sisi malaikat dan Allah, maka kekalkan dan lazimkan kita berwuduk insya-Allah ya. Kita lazimkan berwuduk insya-Allah. Dan kenapa semua yang dikasih sekalian, ini juga adalah perkara yang sama dengan konsep puasa itu sendiri ya. Puasa itu sendiri, sebab puasa adalah menjaga. Wuduk macam kita kata tadi, bila kita wuduk, kita kan ada usaha untuk menjaganya ya, dan kita tak akan nak batalkan semudah-mudahnya. Dan dia dalam masa yang sama mendidik diri kita pada setiap orang insya-Allah. Dan rakan usrah yang dikasih sekalian, kalau saya tengok balik tadi apa yang
Datuk Nora sebutkan tentang sebenarnya ada benda di sebalik ujian, ya. Ustaz Pomi juga ada sebenarnya membayangkan, ya. Sebenarnya di sebalik ujian tu ada benda di sebaliknya. Kita nampak ujian tu kalau sakit-sakit, kalau orang kata, orang kata. Tetapi sebenarnya kita lupa bahawa al-mubtali adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau dalam Tafsirul Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan, ya, man kana fi waqtil bala, ya, barang man kana nadruhu fi waqtil bala'i ila al-mubtali la ila al-bala', barang siapa yang ketika dia sedang diuji, maka dia itu melihat kepada uji, bukan kepada ujian, tetapi pada pemberi ujian. Jadi nak melihat kepada pemberi ujian inilah yang kena buka dan celikkan mata hati kita. Dan puasa adalah seelok-elok benda yang akan mampu membuka, celikkan mata hati iman kita itu, ya. Man kana nadruhu fi waqtil bala' ila al-mubtali la ila al-bala', dan dia tak nampak balak tersebut. Memang sakitlah, macam kita kata sakit-sakitlah, kan. Orang kata, orang katalah macam-macam, orang fitnah, orang apa segala macam. Itulah benda yang ada, tetapi di sebalik itu, itu yang mata hati kita nak nampak. Al-mubtali adalah huwallah. Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Saidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika orang dia mengomentar tentang ujian, ya. Sebab akhirnya sabar ni tentang ujian sebenarnya. Dan puasa nak melatih supaya sampai lahir sabar, dan sabar adalah untuk berhadapan dengan ujian. Dan cuba bayang Saidatina Aisyah yang sebegitu rapat dengan Nabi, Saidatina Aisyah yang begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang jauh-jauh daripada Nabi, kita hanya nak pakai serban Nabi ni pun dah orang nampak, oh dekat dah orang tu dengan Nabi. Ini orang yang memang fizikalnya dekat dengan Nabi. Dan Saidatina Aisyah kata, ailio aku itu yang aku kunyah sugi tersebut, itulah air yang, itulah perkara yang terakhir masuk pada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayang ketinggian dan kedudukan Saidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Saidatina Aisyah berkata, sesungguhnya manusia melakukan ibadat, dia hanya sampai ke satu darjat. Semayang, kan? Bukan boleh, oh saya nak dekat dengan Allah, maka semayang fardu saya 50 kali. Tak boleh, 5 je, kan? Katalah semayang malam, daripada isyak terpantak sampai ke sahur, boleh buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tak ada henti. Berapa ratus rakaat saja dia boleh buat. Maknanya setiap usaha untuk seorang nak dekat diri dengan Allah, dia akan sampai satu shilling, dan dia tak boleh lepas daripada shilling itu. Namun apabila Allah nak seseorang itu dekat dengan dia, jalannya adalah Allah beri ujian. Cuma kita ni lah, ya, bila Allah uji, kita tak nampak Allah itu, kita nampak ujian tersebut, ya. Jadi bila kita lapar, jangan nampak lapar, nampak Allah yang memerintahkan kita lapar. Itu latihan sebenarnya. Dan pada saat itu, Masya Allah, barulah kita nak cuba pergi kepada redha tadi, kan, kepada syukur, kepada sabar, kepada sangka baik tadi. Dan itulah yang sepatutnya kita semua, Masya Allah, saya bercakap, tetapi Ustaz Pomi apatah lagi, Datuk Nora juga apatah lagi, dan ini adalah sebuah perkongsian sesama kita, anak beranak, keluarga kita, supaya memastikan bahawa kita, wahai Allah, berakhir Ramadan ini kami menjadi orang yang lebih bersabar berbanding sebelum datangnya Ramadan. Bersabar dalam melakukan ketaatan, bersabar mampu untuk kata tidak kepada maksiat, dan ya Allah, apa ujian yang datang, kami boleh redha. Bahkan sampai tadi, boleh syukur, kan. Kita latihlah mula dengan kita salah jalan, kan. Jangan yang susah-susah dulu, kita latih je, kan. Yang ringan-ringan, kan. Yang ringan-ringan kita pun marah dah, kan. Macam mana yang berat kita nak lulus, kan. Jadi Allah mak salah jalan, Masya Allah. Alhamdulillah, wahai Allah. Sebab Datuk Nora kata, oh kat sini masjid, dan kali kalau nak berhenti boleh berhenti, oh kat sini petrol station, oh ini jalan, dan segala macam. Latih, ya, sebab hidup ni adalah sebuah latihan. Rakan usrah yang dikasih sekalian, kita, saya kira kita dah nak sampai ke penghujung, dan mungkin satu minit daripada Ustaz sebagai mungkin merangkumkan, kita puasa, kita nak benar-benar melatih agar kita jadi seorang yang sabar. Terima kasih Ustaz. Di apa muncung-muncung akhir ni lah, insyaAllah. Saya teringat satu Ustaz, apabila Saidina Aisyah, bila Ustaz sebut Saidina Aisyah ni, saya bina tengok pada Saidina Aisyah. Satu hari dia tengok Rasulullah ini, dia tengok Rasulullah ni duduk semayang, air matanya jatuh ke bawah, duduk antara dua sudut, air matanya jatuh ke riba. Dan apabila dia berdoa, dia berdoa dan dia semayang kaki sampai bengkak-bengkak kaki tu. Lepas itu apabila sampai dia berdoa, bila dia berdoa, Nabi berdoa sehebat-hebatnya. Lalu Sayyidina Aisyah kata, lima zata baqiyya Rasulullah, wa ma
wa ma taqaddama min zambik. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, sedangkan engkau ni orang yang Allah ampunkan doa dari terdahulu dan kemudian. Tapi apabila ketika itu Nabi pusing kepada Siti Aisyah, Nabi pun berdoa. Saya ringkaslah berdoa contoh daripada ayat yang ada dulu. Dia kata, ya Siti Aisyah, ya Allah, ampunilah Siti Aisyah. Ya Allah, berilah keberkatan dunia dan akhirat pada Siti Aisyah. Permudahkan ia ke jalan masuk syurga. Umpama doa Nabi itu supaya macam berbunga-bunga. Ya, berbunga-bunga keluar. Dan Siti Aisyah terus menangis. Terus menangis. Dan Nabi pusing kata pada Siti Aisyah, ya Siti Aisyah, seronok ke kamu? Rasa baik tak? Rasa seronok? Gembira tak dengan doa aku bagi ini? Lalu Siti Aisyah kata, memanglah tentu dia, apatah lagi kamu daripada Habibullah, Nabi kekasih Allah. Lalu Siti Aisyah kata, doa ni panjang-panjang buat apa? Itulah Nabi kata, inilah doa untuk umat-umat aku yang tidak dapat melihat wajahku, kata Nabi SAW. Ya Allah, Nabi boleh bersifat kita pada pada umat yang tak pernah lihat wajah dia. Tetapi itulah kasih Nabi SAW, Ustaz. Begitulah kita di dalam bulan Ramadan ini. Sebab apa? Allah mendidikkan kita iman kepada kita, rukun iman kepada kita, supaya kita beriman kepada Allah. Allah bagi Allah ni tunggu kita. Dalam setahun ni Allah tunggu kita satu hari, bulan Ramadan. Allah tunggu bulan Ramadan nak tengok umat aku ni macam mana nak buat aku. Dan Allah tutupkan pintu neraka, Allah bukakan pintu syurga. Mintalah apa saja. Batu Nabi kata, kalau nak minta doa dengan Allah, minta banyak-banyak. Minta banyak-banyak apa pada Allah, insyaAllah. Kita tak tahu di kalangan doa kita waktu bila semua, Allah makbulkan waktu ketika itu. Itulah kita mengajak kita perbetulkan kita punya iman, supaya iman kita bukan nanti kita musibah kita saja. Bila musibah saja boleh ingat Allah, 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 tidak. Sebab perjalanan kita itu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Itu sahaja. Allahu Akbar ya, sebab ujian tak ada siapa nak. Yang musibah tak ada siapa mahu, tetapi yang tak nak dan tak mahu itulah yang kita kena hadap. Jadi kalau kita tahu bahawa memang kita perlu akan hadap, kita tak tahu cuma apa bentuknya sahaja. Mungkin dalam bentuk perhubungan, mungkin dalam bentuk orang, mungkin dalam bentuk kerja, ada orang dalam bentuk sakit, seribu satu macam ya. Jadi langkah terbaik saya ambil kesimpulan daripada apa yang Ustaz Pomi tadi adalah persiapkan diri dengan iman. Jangan sampai masa kena uji barulah pada ketika itu kita nak mempersiapkan iman. Dalam keadaan sekarang kita sedang banyak duit, dalam keadaan kita sedang sihat, dalam keadaan kita tak ada ujian, inilah waktunya kita untuk kita latih diri kita dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran. Kita kata kita lakukan latihan, dan cara terbaik adalah membantu orang lain. Cara terbaik adalah melihat orang lain. Kita tengok klip video pun kita sedih kan, bagaimana ibu-ibu di Gaza saat ini ketika kita sedang membelik-belik makanan berbuka puasa, terpaksa merebus rumput-rumput yang ada, yang tumbuh untuk diberi makan pada anak-anak mereka. Kita dah nampak sekarang ni, Masya Allah, depan mata kita sendiri daripada mula peperangan sampai sekarang, bagaimana rangka-rangka yang hanya dibalut dengan tulang-tulang saja yang tinggal di sana. Dan inilah waktu melatih diri kita. Maka sebelum ujian datang, kita lihat kepada kesukaran orang lain dan kita membantu. Membantu itulah sebenarnya yang akan menguatkan iman kita. Saat kita diuji, kita akan datang kekuatan. Allahu Akbar. Ya, jangan lepaskan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Datuk Nora, pasti ada sesuatu yang mungkin nak dikongsi dalam satu minit mungkin di penghujung ini. Okay. Sabar ni memang, sebagaimana saya katakan daripada awal, memang kita kena apply betul-betul dalam hidup kita. Puasa ke lepas puasa ke, cuma bulan puasa ni special sikit lah. Sebab segala ibadah kita tu berganda-ganda, pahala segala kita ambil, orang kata jangan bagi alasan lah, sebab bulan ni bulan orang banyak beribadah, kerja pun tak banyak sangat mungkin. Kalau saya macam artis ni, kita janganlah menyanyi kalau bulan puasa ni. Jadi kita ambil peluang ni dengan sebaik-baik mungkin lah. Kerana saya selalu remind pada diri saya, kita kena ingat tujuan hidup kita adalah pengakhiran kita sendiri, iaitu kita semua akan meninggal. Dan sesungguhnya kalau kita beliau kita nak mati itu, kita doa kita dapat husnul khatimah. Dan kita nak pergi mana? Kita nak pergi syurga. Dan bukankah orang nak masuk syurga pun adalah orang yang sabar kan, as-sabirin kan Ustaz. Jadi memang macam tu sekali, nak masuk syurga pun kena sabar. Kita pilih orang yang sabar, jadi kena sabarlah. Jadi insyaAllah saya doakan untuk semualah, kepada yang mendengar ini, semoga kalau ini adalah hari terakhir kita, semoga kita mati dalam husnul khatimah. Sebab kita pun takut kan, dan kita doakan kebaikan kepada semua orang lah. Macam itulah. Masya Allah ya, saya kira rakan usrah,
kematian bukanlah pilihan. Kita tak ada pilihan, sebab kalau kematian sebuah pilihan, tak ada orang mati sebenarnya. Tak ada siapa nak memilih untuk mati. Namun yang kita takutkan adalah adakah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Husnul khatimah dan su'ul khatimah adalah benda yang real, bukan satu benda andaian. Akan ada, setiap orang bila berhadapan dengan kematian ada dua cara sahaja. Dia tidak ada tiga, tidak ada empat. Sama ada di husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Allahu Akbar ya. Dah kira apa yang disebut oleh Datuk tadi adalah untuk kita semua, agar kita semua dapat memanfaatkan. Sebab tiga kali dah Datuk Nora sebut bahawa sabar ini kena apply. Dan dia kena apply bukan sekadar di bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan ini kena lebih lagi jadikan sebagai pusat untuk kita melatih diri kita untuk sabar. Caranya tidak lain, kita kata tolehlah pada orang, perhatikan pada orang. Kenapa kita berlapar sekarang? Untuk lihat dan kenang saudara-saudara kita di Gaza yang sedang lapar. Kalau kita sampai, kita sedang melatih diri kita untuk sabar sebenarnya. Ya, dengan kita melatih diri kita untuk pemurah pada mereka. Bahkan Ustaz Pomi, mungkin rakan-rakan yang ada nak memberi sumbangan langsung kepada Ustaz Pomi yang menghadapi begitu banyak rawatan-rawatan dan perubatan, saya kira boleh pergi kepada FB Al-Anbiya ya. Jadi pastinya juga ini salah satu cara kita untuk mempersiapkan diri kita atas apa nanti ujian yang bakal datang kepada kita yang kita tak mau. Rakan usrah yang dikasihkan, kita pejam celik telah sampai ke penghujung. Saya yakin, macam saya selalu mengulang, sebab bila saya keluar di Jemona kan, kita jumpa dengan ramai daripada rakan-rakan usrah kita yang besar, yang berkongsi, dan saya sentiasa melihat setiap cerita mereka dengan penuh kagum dan kata bahawa mereka jauh lebih bijak daripada apa yang kita bincangkan di konti ini. Allah bagi mereka lebih banyak kefahaman daripada apa yang kita mampu lontarkan. Dan kadang-kadang saya rasa cemburu pada mereka kerana mereka dapat jauh lebih banyak pengajaran daripada apa yang tadi contohnya Datuk Nora sebut, Ustaz Pomi sebutkan tadi, mengandung begitu banyak kebaikan. Yang penting di bulan Ramadan ini kita sama-sama dapat jadikan pusat latihan supaya wahai Allah, kalaulah Ramadan ini Allah sentuh dan panggil wahai orang beriman, maknanya gunakanlah iman kamu untuk membangun amal kebaikan agar terbina kesabaran, sebab saat ditimpa ujian yang hanya boleh melihat Allah di sebalik ujian adalah merupakan keimanan tersebut. Saya ada baru ni satu klip video Ustaz Azhar, aku tak silap saya, dia bercerita tentang Rabi'ah Adawiyah ya, sebab kisah orang biasa, kisah orang soleh. Jadi kita saya tertarik dengan kisah tersebut ya. Wanita ya, wanita seorang, kalau kita baca dalam biodata dia adalah ada merupakan seorang yang seorang yang bukan sekadar abid, tetapi seorang yang sangat sangat halus. Dia punya syair dia sangat mendalam, menceritakan tentang rasa hati, tentang ketuhanan. Satu kisah kecil yang berlaku kepada dia ni, saya nak menumpang daripada Al-Fadhil Ustaz, daripada yang saya dengar sebentar tadi saja ya. Dia cerita satu hari Rabi'ah Adawiyah berjalan di tingkat atas sutuh ya, dan tiba-tiba dia tergelincir dan jatuh daripada tangga dia, daripada tingkat atas yang jatuh, bergolek-golek sampailah daripada tangga batu tersebut, sampailah dia tercelapak betul-betul sampai ke bawah. Ketika dia sampai ke bawah dan banyak daripada kesan tubuh dia telah pecah kerana apa, mengalir darah. Tetapi yang pasti didapati bahawa kuku-kuku dia ya, ketika jatuh tersebut, setiap kuku-kukunya tercabut. Dan pada tangan dia saja, pada tangan dia saja, 9 daripada kukunya tercabut dan darah mula menitis begitu banyak. Rabi'ah Adawiyah menangis. Rabi'ah Adawiyah menangis melihat darah yang menitis tersebut. Dan orang bertanya pada dia, wahai Rabi'ah, kamu bercerita tentang kecintaan kamu pada Tuhan, dan kamu cerita tentang dalam syairmu tentang betapa Allah, namun kamu baru kena uji dengan tercabutnya 9 daripada kuku-kuku kamu. Kamu menangis. Rakan usrah, marilah kita dengar sikit saja apa yang nak dikongsikan. Dia kata, aku bukan menangis kerana 9 kuku-kuku yang tercabut, tetapi aku menangis kerana satu kuku-kuku yang masih ada dan tidak tercabut. Dan aku bertanya pada Allah, wahai Allah, kenapa tidak 10 kuku-kuku tercabut, wahai Allah?
Karena di sebalik setiap sakit ini dan darah mengalir, di situ adanya kasih sayang Engkau, wahai Allah. Tetapi kenapa ada satu daripada jariku ini tidak dapat kasih sayang daripada Engkau, wahai Allah? Bahkan Usrah, sedikit saja daripada pengajarannya adalah, di sebalik ujian, ada sayang Allah. Di sebalik ujian, ada kurnia Allah. Namun, kena dilihat dengan mata sabar, barulah mampu melihat apa di sebalik ujian tersebut. Andai bukan dengan mata sabar, maka kita akan marah balik pada Allah. Kita akan marah pada orang yang menyebabkan ujian kepada kita. Akhirnya kita makin terperangkap dalam kesakitan. Masalah tidak mampu keluar. Apa yang kita perlu tidak lain dan tidak bukan adalah kesabaran. Dan kesabaran inilah hadiah terindah yang kita nak Allah berikan kepada kita dengan sebab puasa kita pada tahun ini, insya-Allah. InsyaAllah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ya khani, terima kasih Ustaz Zazul dan juga Ustaz Azmi, Datuk Nora atas pertemuan ilmu yang disyurahkan pada petang ini, Alhamdulillah. Dan kita ke penghujung untuk Usrah Nurani, mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha samli wa taraddu biha fitnatin 'aini. Ya Allah, ya Allah, di keberkatan Ramadan hari ini, ya Allah, seandainya hari ini hari terakhir kami, ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dosa pasangan kami, ya Allah, zuriat kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, pemimpin kami, serta seluruh muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun telah lama meninggalkan kami. Rabbi firli, ya Allah, Tuhanku, ampunilah kami, ya Allah. Wajiburni, ya Allah, tutupilah aib-aib kami, ya Allah. Warfa'ni, angkatkanlah darjat kami, ya Allah. Warzuqni, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahdini, berikanlah kami petunjuk, ya Allah. Wa'afini, ya Allah, siapkanlah tubuh badan kami, ya Allah, untuk menunaikan tanggungjawab kami kepadamu, ya Allah. Wa'afi'ani, ya Allah. Wa'afu'ani, ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah. Sungguh banyak dosa kami kepadamu, ya Allah. Dosa yang dilihat halus ataupun sekecil-kecilnya, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Kami manusia yang penuh leka, ya Allah. Apa kami, ya Allah, sungguhnya kami manusia yang memerlukan hidayah daripada-Mu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Azmi atas pimpinan doa tadi. Dan untuk penghujung ini, kita mengakhiri Usrah Nurani dengan doa tasbih kafaratul majlis wa salat al-asr. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan selamat berhujung minggu. Dan jangan lupa ada siaran ulangan untuk rancangan Usrah Nurani setiap hari Ahad jam 8 pagi. Dan untuk bersama para pendengar, selamat berbuka puasa. Dan untuk anda, terus setia bersama kami di Kembar Inspirasi IKIM FM, Inspirasi Ramadan anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom bantu kami bina masjid pertama di Bukit Beruntung. Apa yang tiada di Bukit Beruntung, semuanya ada, kecuali masjid sahaja yang tiada. Untuk maklumat lanjut, layari www.masjidbukitberuntung atau boleh menghubungi Tuan Said di talian 019-23-7118. Saya, Ustaz Hamran Yusof, menyeru anda semua untuk menyumbang pada masjid pertama di Bukit Beruntung, wadah perpaduan ummah. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pengarah bahagian wakaf IKIM Grade N54. Jawatan adalah bertaraf tetap, terbuka kepada semua warga yang berumur tidak kurang daripada 45 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan serta berpengalaman tidak kurang daripada 20 tahun dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas adalah bertanggungjawab mengetuai bahagian wakaf IKIM, menguruskan tabung dana wakaf IKIM, membina jaringan kerjasama dalam dan luar negara, mempromosi produk-produk wakaf IKIM serta menyediakan laporan berkala wakaf IKIM kepada mesyuarat pengurusan. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan sebelum atau pada 3 April 2024. Dengar IKIM FM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Bila tiba akan kehadirannya pertama Ramadan ini, mereka seadanya dengan penuh keinsafan mencari pengabdian. Walau jauh dari kemahuanmu pertama Ramadan ini, agar tidak campuri sesuatu tiap gerak dan lafaz, hanya izinanmu jua. Dan seringkali kita terlupa hakikat puasa sebenarnya. Seringkali kita terlena, maksud tersirat di sebalik makna. Pertama Ramadan ini aku tidak berlapar lagi, kena mengingat. Tidak kerasan lagi kena merindukimu. Aku telah tahu segala-galanya, erti sebenarnya puasa.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayuh mari berwakaf dan berinfak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Untuk maklumat lanjut boleh layari website kami di masjidkotawarisan.com atau hubungi Encik Zubir di talian 013-999-2023. Jom infak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor sekarang. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk perkhidmatan efisien yang besar di H-Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Sudahkah anda berwakaf hari ini? Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengajak anda untuk merebut peluang berwakaf tunai pada bulan Ramadan ini. Ayuh layari www.wakafselangor.gov.my untuk berwakaf secara tunai, FPX atau imbas kod duit Now QR Wakaf. Jangan lupa follow dan like Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 0355-188-0001 untuk info lanjut. Jom berwakaf untuk saham dunia dan akhirat anda melalui Perbadanan Wakaf Selangor. Ikuti kami di TikTok ikimfm.my. Segala kemahuan dipasung, segala kejahatan dikurung, segala keangkuhan demi membesarkan kemuliaan Ramadan Mubarak. Dibaca Al-Quranul Karim, dibantu yang miskin dan yatim, tali silaturrahim demi mendapatkan keberkatan Ramadan Mubarak. Ramadan ya Ramadan, bulan kemuliaan. Ramadan ya Ramadan, bulan penuh keampunan. Ramadan ya Ramadan, bulan kemuliaan. Ramadan ya Ramadan, bulan penuh keampunan. La'allakum tattaqun.
Ramadan ya Ramadan, bulan kemuliaan. Ramadan ya Ramadan, bulan penuh keampunan. Ramadan ya Ramadan, bulan kemuliaan. Ramadan ya Ramadan, bulan penuh keampunan. Ramadan ya Ramadan, bulan kemuliaan. Bulan kemuliaan. Ramadan ya Ramadan, bulan penuh keampunan. Terpancar